Hai guys, ya seru dong bikin videonya. Aduh, masalah nih. Oke, semangat. Guys, kali ini welcome back again to my YouTube channel. Wey, selamat datang kembali ke YouTube channelku. Kali ini aku akan bikin konten yang belum pernah aku bikin sebelumnya di channelku, yaitu adalah mukbang ya. Jadi ini mukbang aku pertama kali bikin di konten di channelku ini. Tapi biasanya yang aku tahu nih, kalau orang mukbang itu kan pasti makanan luar negeri semua. Entah itu ramen. Apa sih itu bro yang pedes-pedes tuh namanya? Kalau orang mukbang Samyang ya kan? Terus kalau enggak Samyang, McD. Kok nyebutin brand? Itu yang Mac itu, burger itu. Terus terus yang brandnya juga kayak kakek, ayam-ayam langsung jadi itu. Burger Raja yang kayak gitu-gitu kan. Ya macam-macam lah. Tapi kalau ini kita bikin yang aku makan kali ini tuh mukbangnya harus sesuatu yang ciri khas dari Indonesia. Itulah kalian lihat sendiri nih. Ini makanan ciri khas dari Wartego atau yang lebih sering kita kenal adalah warteg. Nah, jadi di sini aku udah ada beli apa aja nih? Aku beli nasi 2 size 2 porsi. Terus ini ada telur 2, telur bulat 2, telur mata sapi juga ada 2. Ada orek tempe, ada usus manusia, nggak mungkin usus ayam, mungkin nggak mungkin juga usus sapi, usus ayam pasti. Dan juga aku beli di sini ada kerupuk, ada ayam dada 2 dan 1 ayam paha. Nah, challenge-nya adalah ya mukbang, berarti aku harus habisin. Kebetulan nih, untuk menyelesaikan ini aku harus aku sengaja nggak makan dari pagi sampai sekarang. Sekarang itu udah jam hampir jam 8. Terus sengaja biar aku bisa selesaikan misi ini. Oke, kita lanjut. Mukbang akan segera dimulai. Lo kalau makan gaum tuh pedes lah. Makan gak pedes. Dada lu deh, biar banyak protein. Biasa guys. Fix, setelah ini gua bakal nge-gym karena ini mengandung karbohidrat doang, tidak ada proteinnya sama sekali. Masih aja segini, masya Allah dah. Emang gampang bro, kalau makan gini doang kagak ada tantangannya buat gue. Gampang, nggak ada masalah. Tapi waktu itu gua pertama kali nyobain warteg itu karena temen gua namanya Aldi Rizky. Gua abis nge-gym, gua dia dateng nih bawa makanan. Kenapa nih? Nasi, tempe, telur. Gua lihat, enak banget. Kayaknya enak banget tuh. Ya, yeah. Spontan dong gue pengen coba. Juga deh. Gue cobain. Enak banget. Ya udah. Setelah itu lanjut. Dan terus. Lebih besar tapi. Mantap banget. Enggak. Wonderful enaknya. Waktu gua tuh masih masa-masa kurus. Pedo cuma 65 kilo. Kurus banget. Dikenalin sama warteg.
yakinlah aku sama ini, aku main warteg. Nah, setelah kena warteg, gila. Sebelum nge-gym, setelah nge-gym dan dinner, makanan ku warteg everyday. Kagak pernah skip. Kata orang-orang sih gua kena pelet. Tapi ya udahlah ya, itu gak enak. Pedas juga. Belap. Enak banget. Gue bener, kalau gak ada tantangan, kalau cuma gini doang, gue mah bisa. Langsung habis, mau habis. Bikin video apa sih? Gue, mukbang. Lo tau mukbang kagak? Hah! Umur segini lah, mana kagak banget tau mukbang. Mukbang tua banget apa? Lo berapa? Orang mukbang, makan pedes udah biasa ya. Gue punya buat lu. Apaan anjing? Woi! Ini telur balado gini. Waduh apaan? Woi! Anjir itu apaan anjir? Harus cobain. Lu gini. Boy. Woi, lu taruh apaan nih manis banget dah? Itu sirup orang tua. Sirup orang tua? Amen dong. Ini gimana deh? Anjir. Gak kagak jelas. Yang tadi tuh namanya Cip, umurnya 40. Eh, umur 40 orang udah nikah, gimana? Gangguin orang, itu video. Anjing. Oke. Sirup apaan sih anjir? Nah, kalau jadi minuman mah kagak apa. Nih. Harus banget ya makan yang ini ya. Anjir, kalian tau gak sih? Seolah-olah setiap kalian makan kayak ada Cip! Lo taruhin apa Cip? Lo taruhin apa tadi? Ketawa mulu lu. Gila, ini mau ditambahin lagi nih. Kagak, lu gak boleh nambah-nambahin lagi.
Anjir kagak, ampun bang. Bang, ampun bang. Bang, gua enggak mau bang. Bang, udah bang. Lu bilang umur gua 40. Iya, bocap. Bocap berapa? 50. Cobaan. Itu bukan punya si bos. Sampah lu, mata lu enak. Habis habis tuh. Aduh. Kita langsung makan gua. Wih, yang bang, semakan gua, wih. Ini, kalau mukbang emang harus banget dihabisin. Biasanya habis. Biasanya habis. Gak bisa. Ini kemanisan anjir. Gak bisa gue lanjutin. Lu bisa lihat, lu bisa makan kayak ping-ping kayak gini lu. Anjir, gua kenal orangnya. Eh, Malin! Eh, enggak lagi ambil apa lu? Bangsat! CCTV tenang, ada CCTV di sini. Woi maling! Cocok sih tampangnya ke maling. Apa nih? Lu lihat sini nih. Hah? Jelek banget tuh gak sih? Terus kayak. Gua angkat tangan, gua kuat. Oh,